terkait kenaikan tiket masuk kawasan Taman Nasional Komodo ini seperti apa? Gini, Padar adalah ikon untuk semua lapisan masyarakat. Itu berkaitan pasal ketiga, sila ketiga Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Mereka menaikkan harga dengan menutup Padar, di mana orang-orang dengan masyarakat ekonomi kecil tidak berhak untuk menikmati keindahan alam. Kalau itu diciptakan untuk semua. Kami mendukung tentang itu, dapat kesinambungan destinasi yang ada bahwa anak kecil kan bisa diatur dengan kuota. Tapi jangan Padar diambil, Padar itu milik orang. Taruhlah kamu untuk semua orang, oke. Jangan Padar, Padar jadi milik semua orang. Itu jadi alasan perlawanan kami. Itu saja. Iya. Ini kan alasannya adalah konservasi, ya. Maupun juga kelestarian ekosistem di sana. Ya. Bagaimana kawan-kawan pelaku pariwisata melihat itu? Kami peduli tentang konservasi, tetapi ada cara yang lebih elegan di mana semua orang menikmati. Contoh, kalau dengan menaikkan harga terus dibatasi, berarti yang digolong yang diuntungkan siapa? Golongan tertentu. Hanya orang memiliki duit yang bisa menikmati. Kalau orang lapisan ekonomi menengah ke bawah tidak berhak. Apa adil? Pertanyaan apa adil? Kami mendukung. Tutup Komodo boleh. Tapi Padar dibuka untuk umum, hanya diatur kotanya demi menjaga konservasi. Misal kapasitas hari ini 1000 orang diatur. Dan demikian kami dukung itu. Tapi kalau untuk Padar di monopoli, kan ikatan mereka bisa ikatan mereka nilai jual mereka bisa laku adalah Padar. Mereka tutup Komodo tanpa ikat. Coba mereka tutup Komodo tanpa Padar, tidak laku program mereka yang 3 juta. Tidak akan laku. Ini kan licik. Solusi yang ditawarkan oleh Bapak sendiri seperti apa nih? Oke, kami mendukung sharing capacity. Kami mendukung konservasi, tapi Padar jangan ditutup. Bukan untuk Komodo, tapi diatur kuotanya. Itu. Boleh naikin harga di Komodo, silakan. Karena ada pilihan lagi yang bisa. Tapi Padar, bukan untuk Komodo. Tapi dengan diatur, jumlah pengunjungnya dibatasi. Ini kalau misalkan tuntutan kawan-kawan pelaku pariwisata tidak direspon atau belum direspon, seperti apa yang akan dilakukan? Kami akan melakukan terus sampai ada perubahan. Karena apa dampak dari kenaikan harga? Multi efek. Multi efek ya Bapak? Ya. Siap. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak John Apa. Bapak John Apa ya, dari Asosiasi Angkutan Wisata Darat Labuan Bajo. Terima kasih Pak John. Tolong kasih ini mic besar biar semua masyarakat dengar apa yang disampaikan. Oh,